Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk memprotek bagian dari sheet. Misalkan kita akan memprotek yang ini ya, nama dan mission ini kita akan protek. Dan jumlah rata-rata dan rank ini juga kita akan protek. Maksudnya kita password, jadi orang-orang tidak bisa mengisi, orang lain tidak bisa mengisi ini ya, tidak bisa mengisi nomor, nama, nisan, jumlah rata-rata dan rank. Mereka hanya bisa ngisi nilainya di sini saja. Kenapa kok kita password? Karena nanti di sini ada rumusnya, biar nanti rumusnya tidak rusak juga. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke, tutorial untuk mempassword sebagian sheet dari Excel. Kita hanya membuka yang ini ya, yang mulai dari QWERTY sampai bahasa Inggris. Caranya adalah kita blok dulu di QWERTY sampai bahasa Inggris, kemudian kita klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini kan seperti ini biasanya ya, loket seperti ini. Nah, untuk centang loketnya kita hilangkan, kemudian oke. Nah, setelah itu kita tinggal format, kemudian pilih proteksi, dan kita kasih passwordnya, misalkan 1, 2, 3, 4. Kita klik OK, kemudian confirm lagi 1, 2, 3, 4, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita nisannya. Nah, sini sudah terpassword, di sini juga sudah terpassword, tinggal kita mengisi di sini saja. Nah, di sini bisa kita isi, kita ganti 80 misalkan, bisa ya, kita ganti yang lainnya. Di sini juga bisa diganti, bisa diganti. Nah, sangat mudah caranya untuk mempassword sebagian saja, dan ini yang kita buka. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.